Setiap hari ada ribuan penerbangan di Indonesia, dan untuk memastikan keselamatan pada setiap penerbangan, dibutuhkan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Aturan tersebut bersumber dari ICAO dan menjadi landasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Lalu ditentukan dan direvisi kembali untuk standar keamanan minimum tertentu dalam bentuk CASR atau Civil Aviation Safety Regulation. Salah satu implementasinya adalah pengawasan yang berupa ramcek, surveillance, dan audit. Ramcek adalah inspeksi lapangan yang direncanakan untuk memeriksa standar dan regulasi selama pengoperasian pesawat komersial. Inspeksi ini dilaksanakan oleh tim inspeksi dari DKPPU dan OBU yang mencakup masing-masing area berdasarkan daftar pemeriksaan. Ramcek dilaksanakan sesuai jadwal surveillance yang telah ditentukan untuk setiap operator, yaitu pada saat event Idul Fitri dan event Natal dan Tahun Baru atau lebih dikenal dengan istilah Nataru untuk setiap tahunnya. Ramcek sangat penting dan dilakukan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan untuk setiap masyarakat pengguna transportasi udara. Agar semua orang bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga.